Mbak Anin, duh lagi bingung banget nih. Kenapa? Gigi tiruannya mamaku tuh patah. Kayak gini nih, gimana ya padahal mau dipakai acara? Ih, itu kayaknya masih bisa deh kalau direparasi. Buruan aja ke dokter gigi. Emang pakai apa? Pakai resin kalau nggak salah. Oh, bukannya kalau pakai resin itu harus direbus. Emang nanti giginya nggak rusak apa? Aku pernah lihat sih di kanal pengetahuan FKG UGM, kayaknya bisa deh, bukan pakai resin akrilik polimerisasi panas, tapi pakai resin akrilik polimerisasi kimiawi. Oh ya, coba lihat ini, dong videonya. Tunggu ya, aku cariin. Nah, ini nih videonya, ya kita tonton dulu deh. Resin akrilik atau polimetil metakrilat merupakan material polimer sintetis kedokteran gigi yang terdiri dari rangkaian panjang monomer metil metakrilat. Polimer ini banyak digunakan sebagai basis gigi tiruan lepasan. Kelebihan resin akrilik adalah memiliki warna yang menyerupai jaringan rongga mulut, sifat optik yang stabil pada kondisi mulut yang normal, dan mudah diproses. Secara klinis, resin akrilik juga stabil terhadap panas. Sedangkan kekurangan resin akrilik adalah bersifat porus dan bersifat menyerap air sehingga mudah mengalami perubahan warna. Saat ini yang umum digunakan adalah resin akrilik polimerisasi panas untuk pembuatan basis gigi tiruan, serta resin akrilik polimerisasi kimiawi untuk pembuatan basis part ortodontik, space maintainer, pembuatan sendok cetak individual, dan reparasi gigi tiruan yang patah. Baik resin akrilik polimerisasi panas dan kimiawi terdiri dari serbuk dan cairan. Resin akrilik polimerisasi kimiawi secara kimiawi identik dengan resin akrilik kuring panas, kecuali inisiatornya adalah amina tersier. Contohnya adalah dimetil p toluidin atau asam sulfona. Menurut NCADA Specification Nomor 12, disebutkan bahwa pemrosesan resin akrilik polimerisasi panas dilakukan pada suhu sekitar 73 derajat Celcius selama 1,5 jam. Dilanjutkan selama 30 menit pada air mendidih. Tidak seperti resin akrilik polimerisasi panas, resin akrilik polimerisasi kimiawi tidak membutuhkan penggodokan dalam air, di mana proses polimerisasinya terjadi di suhu ruang secara kimiawi. Proses manipulasi yang baik dan benar akan menghasilkan resin akrilik yang diharapkan, yaitu resin akrilik tanpa porus. Pada video ini, kita akan mempelajari proses manipulasi resin akrilik polimerisasi kimiawi. Bahan yang digunakan yaitu serbuk polimer, cairan monomer, CMS, dan plastik selofan. Sedangkan alat yang digunakan yaitu pres kecil, cetakan gips dalam kuvert, stellon pot, stopwatch, pipet, kuas kecil, crown mesh, handscoon, dan masker. Pertama-tama, olesi cetakan gips pada kuvert atas dan bawah menggunakan CMS secara merata, menggunakan kuas kecil dengan gerakan searah, dan biarkan hingga kering. Kedua, ukur cairan monomer menggunakan pipet ukur sebanyak 2,5 ml atau sesuai dengan petunjuk pabrik. Kemudian, tuangkan ke dalam stellon pot.
Selanjutnya, masukkan serbuk monomer sebanyak 5 gram secara perlahan-lahan ke dalam stelon pot sampai semua polimer terbasahi oleh monomer. Hidupkan stopwatch saat serbuk mulai dimasukkan untuk mengukur waktu setting. Aduk campuran secara perlahan dengan gerakan memutar menggunakan crown mesh selama 10 detik untuk memastikan seluruh polimer telah terbasahi oleh monomer dan homogen. Selanjutnya, stelon pot ditutup. Amati fase sandy, sticky, duff dengan cara membuka tutup stelon pot dan catat waktu tercapainya fase duff. Apabila belum mencapai fase duff, stelon pot ditutup kembali. Sebagai catatan, apabila adonan resin telah melewati fase duff, yaitu fase rubbery, maka adonan resin tidak dapat digunakan lagi. Selanjutnya, masukkan adonan ke dalam cetakan pada kuvet hingga penuh. Kemudian, tutup dengan plastik selofan yang telah dibasahi air. Setelah itu, tutup kuvet dengan kuvet atas dan bawah tidak boleh terlalu rapat. Lakukan pengepresan awal dengan press besar sampai tercapai kuvet metal to metal atau kuvet atas dan bawah rapat. Buka kuvet dan ambil plastik selofan. Bersihkan kelebihan resin akrilik dari cetakan dengan menggunakan crown mesh secara cepat dalam waktu kurang lebih 30 detik. Tutup kuvet, kemudian ditutup kembali dan lakukan pengepresan akhir. Yaitu kuvet atas dan bawah harus rapat. Kuvet dibiarkan tetap pada presnya. Lakukan dengan menggunakan pres kecil. Kuvet dan pres kemudian didiamkan pada suhu ruang selama 10 menit. Catat waktu setting resin akrilik polimerisasi kimiawi, yaitu waktu sejak monomer berkontak dengan polimer hingga sampel siap dilepas dari cetakan. Waktu setting resin akrilik polimerisasi kimiawi berkisar antara 12 hingga 15 menit atau sesuai aturan pabrik yang dapat dilihat pada manual produk. Ambil sampel dari cetakan dengan hati-hati menggunakan crown mesh, kemudian hilangkan eksesnya. Ternyata bener ya. Pakai resin akrilik polimerisasi kimiawi bisa terpolimerisasi di suhu ruang. Nanti aku bilang deh sama mamaku. Benar banget. Ternyata berguna banget ya nih kanal pengetahuan FKG UGM. Kayaknya kita harus subscribe deh supaya dapat konten-konten yang lainnya. Iya, jangan lupa ini di like dulu.